Timnas Indonesia U23 menghadapi laga penentuan melawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23. Kemenangan bakal membawa Garuda Muda ke Qatar. Indonesia versus Turkmenistan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 3 poin, tapi Indonesia di puncak klasemen grup K setelah unggul selisih gol. Pemenang pada laga ini bakal mengunci tiket ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bagi yang kalah nantinya harus berharap lolos dari jalur runner-up terbaik dan bersaing dengan seluruh penghuni posisi kedua di grup fase kualifikasi ini. Tidak ada target lain selain menang. Kita akan menang besok dan kita akan lolos babak kualifikasi hingga babak terakhir AFC U23 tahun depan, kata pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang dikutip dari Detik Jateng. Rizky Ridho dan kawan-kawan menjalani latihan terakhir di Stadion Riwedar Solo Senin 11 September 2023 malam. Shin Tae-yong sudah punya jurus untuk menghancurkan lawan. Kami sudah menganalisa kekuatan Turkmenistan U23, jadi kita latihan bagaimana menghancurkan lawan, kata Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian?